Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Muhammadin jamaah Maghrib Masjid Alamin yang dimuliakan Allah SWT. Mari kita syukuri bersama bahwa pada malam hari ini Allah SWT mempertemukan kita semuanya di dalam majelis yang insyaAllah penuh dengan barokah, rahmah, maghfirah, ma'unah dan hidayah dari Allah SWT. Mari kita syukuri bersama dengan sesyukur-syukurnya, dan tidak ada syukur yang terbaik kecuali adalah dengan cara menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memasuki, masih melanjutkan kajian kita bahkan lalu, yaitu beberapa dalil dari para ulama yang mendukung pendefinisian bid'ah secara luas atau dikenal dengan kalangan al-muwasi'in, yaitu mereka-mereka yang mendefinisikan bid'ah itu dalam pengertian yang luas. Yang kita masuk pada ulama yang ketiga, yang pertama adalah al-Qurafi, yang ketiga al-Is Abdussalam. Sekarang yang ketiga adalah waqala Abu Syamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Berkata Abu Syamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, ia katakan summa al-hawadis munqasamah au munqasimah ila bida'in mustahabbatin wa ila bida'in mustaqbahatin. Bid'ah itu dibagi menjadi dua golongan besar. Ada bid'ah yang baik, yang dianjurkan, mustahabbah, dan ada bid'ah yang mustaqbahah, yaitu bid'ah yang tidak baik, bid'ah yang tercela. Ya. Qala Harmalah ibn Yahya, sami'tu asy-Syafi'i yaqulu ala bid'ah bid'atan. Harmalah ibn Yahya mengatakan, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bid'ah itu ada dua, al-bid'atu bid'atan. Itu Bu ya, Bu Ibu ya. Ya, bid'ah ada berapa Bu? Ada dua. Bid'ah yang pertama disebutnya bid'atun mahmudatun, itu bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik. Wa bid'atun madmumah, dan bid'ah yang tercela. Apa itu definisinya? Yang dimaksud dengan bid'ah madmumah itu adalah fama wafaqa sunnah. Maaf, ini bid'ah mahmudah ya. Fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud. Adapun bid'ah yang sesuai dengan sunnah, maka ini bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah, adapun yang menyelisih sunnah, fa huwa madmum. Maka ini termasuk bid'ah yang tercela. Jadi definisinya jelas ya. Meskipun bid'ah itu kalau kita di dalam kajian dua pekan yang lalu itu ada tiga golongan, golongan pertama sama ketiga ini hanya membedakan peristilahannya untuk menghindari konotasi bid'ah itu negatif atau buruk. Maka untuk yang sesuai dengan sunnah jangan dibilang bid'ah hasanah atau bid'ah yang mahmudah, tapi sunnah saja, sunnah hasanah, tetap namanya sunnah. Walaupun itu satu yang baru, tapi baru yang wafaq sunnah, yang
sesuai muwafiq dengan sunnah, namanya sunnah hasanah. Itu hanya sebatas perbedaan lugawiyah ya, secara kebahasaan. Nah, waqala Rabi' dan berkata Rabi', qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-muhdasat minal umur darban. Ya, sesuatu yang baru yang diadakan itu ya dalam beberapa urusan itu bisa ditinjau dari dua golongan. Ahaduhuma ma ahdas yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan. Fahadhi al-bid'atud dalalah. Ya. Yang golongan pertama yaitu sesuatu yang diadakan yang belum pernah ada, yang baru, yang diciptakan, yang dibuat, yang menyelisihi kitab Allah, Al-Quran, menyelisihi as-sunnah, menyelisihi ijma', dan menyelisihi asarnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka fahadihi al-bid'atul dolalah. Ini bid'ah yang sesat. Wasani, adapun yang kedua, ma'ahdasa minal khair, sesuatu yang baru tetapi dia bagus. La khilafa fihi li wahid min hada, yang tidak menyelisihi salah satu di antara empat tadi. Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', athar, ya. Maka fahiya muhdatsah ghairu madmumah. Ini termasuk perkara yang baru yang diadakan yang tidak tercela. Apa ada? Ya berarti ada. Nanti kita bahas. Mana itu yang disebut dengan perkara-perkara yang baru yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Quran, dengan ijma, dengan asar, dan mana-mana yang sejalan dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma, dan dengan asar. Kemudian fal bid'ah al-hasanah, fal bid'ahul hasanatu muttafaqun ala jawazi fi'liha. Adapun perkara-perkara bid'ah yang hasanah itu sepakat tentang kebolehan untuk melakukannya. Boleh. Wal istihbabulah, bahkan digemarkan, dianjurkan. Waraja ats-tsawab, dan kita bisa berharap untuk mendapatkan sawab atau ganjaran atau pahala ya, liman hasunat niyatuhu fiha, siapa yang bagus niatnya di dalam hal tersebut. Wa hiya kullu mubtada muwafiq li qaidi syari'ah ghair mukhalif li syai'in minha wa yalzimu min fi'lihi mahdzurun syar'iyyun. Itu adalah untuk sesuatu yang tentu saja muwafiq sesuai dengan kaidah-kaidah syar'iyah dan tidak menyelisihinya ya, dengan yang tadi telah kita sebutkan. Nah, begitu. Nah, kemudian setelah itu beliau Abu Syamah, ya Abu Syamah ini termasuk ya di antara yang mengarang di dalam kitabnya namanya Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hadis. Ya, Abi Syamah ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, dia pengikut madzhab Asy-Syafi'i. Dia mengasuh buku judulnya Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah, yaitu upaya untuk mengingkari, menolak bid'ah wal hawadis dan perkara-perkara yang baru. Ini yang dikarang oleh Abu Syamah ya, Asy-Syafi'i. Dia katakan di halaman 221, wa yusinu an yu'lama an Abu Syamah qala fi kitabihi ba'da dzalika. Ya, dan bagus untuk diketahui bahwa Abu Syamah di dalam kitab tersebut mengatakan begini,
wa min ahsani ma btada'a fi zamanina min hadzal qabil ma kana yaf'alu bi madinati Irbil jabbarahallahu ta'ala kullu am. Dia katakan, dan di antara bid'ah yang baik, bid'ah hasanah yang ada di zaman kita ini maksudnya di zaman beliau, itu adalah apa yang dilakukan oleh penduduk Irbil, maksudnya di Irak, maksudnya setiap tahunnya, ya, dalam satu hari fil yaum wafiq di yaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa, mereka banyak bersedekah, ya, dan banyak melakukan hal yang ma'ruf, menampakkan berbagai macam, ya, perhiasan, maksudnya ya ada suasana yang dibuat lebih bagus daripada sebelumnya, ya. Fa inna dzalika ma fihi min ihsan, ya, dan juga berbuat ihsan kepada para fuqara, ya, termasuk syiar-syiar yang dicintai, disayangi oleh Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga itu termasuk pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk juga di dalamnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hati para pelakunya, mereka yang melakukannya, dan juga bagian dari syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syukrullah taala ala mamanna bihi min ijadi rasulihi alladhi arsalahu rahmatan lil alamin, ya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Abu Syamah Al-Maqdisi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya. Ini maka kita sebut beliau adalah termasuk ulama yang mendukung pembagian bid'ah secara luas. Maksudnya tidak hanya satu, kullu bid'atin dhalalah, bukan, tapi ada pembagiannya, ya. Ada dua, yaitu bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang madmumah. Nah, beliau di dalam kitabnya yang isinya justru adalah memerangi bid'ah itu, menyebutkan tentang amalan yang termasuk bid'ah hasanah itu adalah melakukan berbagai macam kebaikan, sedekah, amar ma'ruf, menyantuni fakir miskin pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya, ya, kita sampaikan untuk jenengan supaya tahu, ya, jenengan memahami ini, ya, bahwa ada ulama Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i yang mempunyai pemahaman seperti itu. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, siapa itu imam yang lainnya, ulama yang termasuk kategori yang mendefinisikan bid'ah secara luas, namanya Abu Wasi'i. Siap dia adalah Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhihi li hadis Jabir bin Abdullah Al-Anshari radhiyallahu anhu. Ini juga diikuti oleh Imam An-Nawawi, ya, rahimahullahu taala. Siapa beliau? Ialah yang mentaklif Riyadhus Shalihin, Arba'un An-Nawawiyah, Al-Adhkar, ya. Kemudian syarah Muslim dan sebagainya. Banyak dia mengarang kitab-kitab, ya, dan beliau adalah termasuk imam yang mu'tabar, dikenal di seluruh dunia. Saya kira tidak ada satupun pondok pesantren atau kampus-kampus Islam sedunia ini yang tidak ada kitabnya beliau, baik Riyadhus Shalihin, apakah itu Arba'un Nawawiyah atau Al-Adhkar, itu insyaallah ada, termasuk ada At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, juga termasuk yang ditaklif oleh beliau. Nah, beliau sampaikan begini tentang hadis Jabir bin Abdullah Anshari radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatihi, bahwa diabadikan, ya, dijelaskan, ya, diingat oleh Jabir bin Abdullah bahwa salah satunya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah, ya, dalam khutbahnya menyampaikan begini, wasyarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah
membuat-buat yang baru di dalamnya. Wa kulla muhdasatin bid'ah, dan setiap yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya adalah di neraka. Apa komentarnya An-Nawawi tentang hadis ini? Qala qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dolalah hadha amun makhsusun. Beliau sampaikan hadis ini hadis yang umum, yang makhsusun, yang ada khususnya, maksudnya ada perkecualiannya. Wal muradu bi kulli bid'atin dolalah adalah ghalibul bid'ah, umumnya bid'ah, umumnya. Ya. Qala ahlul lughah hiya kullu syai'in amala ala ghairi misalin. Ya. Yaitu segala sesuatu yang dikerjakan ala ghairi misalin sabiqin, ya, yang tanpa ada contoh sebelumnya. Itulah makna dari bid'ah secara umum. Berkata para ulama, qaulul ulama, al-bid'atu khamsatu aqsamin. Ulama mengatakan bid'ah itu ada dibagi menjadi lima golongan, lima bagian. Wajibah, mandubah, muharramah, makruhah, wa mubahah. Ada lima. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Waqad awdahatil mas'alatu bi adillatiha al-mabsutah fi tahdhibil asma' wal lughat. Nah, ini sudah dibahas dengan sangat jelas masalah ini, dalil-dalilnya yang bisa diambil dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughah, ya. Ini penjelasannya, ya. Nah, kalau kita membaca pada penjelasan tersebut, fa idza arafa ma dzakartuhu ilmu alima annal haditsa minal am al makhsus, ya, dari penjelasan itu kita bisa dapati maksudnya ini adalah yaitu yang sifatnya umum yang nanti dikecualikan, ya. Wa kadza ma asbahu min al hadis al warid wa yu'ayidu ma qulnahu qawlu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi tarawih, ya, di antara bukti bahwa ini sebenarnya umum yang ada perkecualiannya, ada kekhususannya, itu adalah apa yang diucapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah tarawih. Yaitu apa dikatakan, ni'matul bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, gitu. Ini apa? Yaitu tarawih dengan cara dalam satu masjid hanya disiapkan satu imam saja, ya, tidak ada beberapa imam, tidak juga terpisah-pisah. Ini termasuk di dalam yang disampaikan oleh Umar adalah ni'matul bid'ah hadi. Sebaik-baik bid'ah adalah ya ini, ya. Wala yamna'u min kaunil hadis aman makhsusan qawlu kullu bid'atin mu'akkidan bi kullin fal yadkhulu at-takhsis ma'adzalika. Dan tentang penyebutan kullu bid'ah ini penegasannya adalah kullu memang artinya semua, tetapi itu ditakhsis dengan hadis yang lainnya yaitu ni'matul bid'ah hadi itu, ya. Itu menurut beliau, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu bisa dirujuk kepada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-25. Beliau sampaikan ayat itu, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla syai'in, ya. Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Itu ayatnya, silakan dibaca nanti surah Al-Ahqaf ayat yang ke-25. Tudammiru kullu syai'in bi amri rabbiha fastahu la yura illa masakinuhum. Ya. Itu jelas mengatakan tudammiru kullu syai'. Jadi angin itu menghancurkan segala sesuatu. Padahal yang hancur bukan semuanya. Rumahnya masih ada utuh. Tapi ungkapannya tudammiru kullu syai', ya, bi amri rabbiha. Ya, mungkin sama dengan
kalau kita umroh dilarang untuk berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang bohong. Karena apa? Karena kalau sampai kita berkata-kata bohong, kata Nabi, fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Maka kalau ada yang begitu, maka Allah, malaikat dan semua manusia akan melaknat orang yang ketika apa di Madinah itu berkata-kata yang tidak baik. Pertanyaan, maksud semua manusia mencela, bagaimana yang tidak beragama Islam? Tidak tahu. Maksudnya adalah banyak sekali yang akan mencelanya, gitu. Banyak sekali. Nah, begitu. Nah, oleh karenanya ungkapan tudammiru kulla syai seperti disebutkan di dalam surah Ahqaf yang ke-25 itu menjadi rujukan Imam Nawawi di dalam menjelaskan makna kullu bid'atin dolalah itu adalah ghalibul bid'ah. Maksudnya umumnya bid'ah itu adalah dolalah, gitu. Tapi tidak semuanya. Terus bagaimana kita tahu? Ya harus kita pelajari mana-mana yang masuk kategori bid'ah yang hasanah, mana yang madmum, mana yang mahmudah, mana yang madmumah. Wa asyara An-Nawawi rahimahullah taala ila hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu fi ma'radi syarhihi li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Nawawi untuk memperjelas atau menguatkan hujahnya itu mengutip pada hadis yang selainnya lagi, selain tentang ungkapan Umar berkata tentang tarawih yang disebut dengan sebaik bid'ah adalah ini, dengan mengutip hadis yang lainnya yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sanna